Pedagang kaki lima atau PKL di sekitaran Kota Bandung kini tengah direlokasi oleh pemerintah Kota Bandung ke berbagai tempat. Namun dengan pemindahan ke tempat yang disediakan oleh Pemkot Bandung itu, mereka mengaku penghasilannya berkurang dibandingkan di tempat yang sebelumnya. Seperti yang dirasakan oleh Siti Heriani yang sudah menjalani profesinya sebagai pedagang kaki lima selama 10 tahun ini. Pendapatan jelas di atas. Di sini mah cuma yang ngambil motor, ngambil mobil. Kalau di atas orang pada jalan-jalan, masuk keluar toko yang jalan-jalan. Tak hanya penghasilannya saja yang berkurang, Heriani juga merasa kesehatannya terganggu pasca pemindahan. Lebih enak di atas, di sini mah panas. Knalpot masuk itu mobil, motor, jadi takut sakit gitu kalau di sini. Kan nggak ada ini apa AC gitu apa. Kipas. Menanggapi keluhan dari PKL yang dipindahkan, Ridwan Kamil pun angkat bicara. Jadi kalau ada keluhan-keluhan itu situasional yang akan kita respon per kasus, tapi tidak mengeneralisasi bahwa relokasi tempatnya nggak bagus. Jadi ada tempat yang nyaman seperti di BIP, mungkin yang ini karena memang belum selesai, makanya renovasi masih terus dilakukan. Kini para pedagang kaki lima di Kota Bandung sudah ditempatkan di lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung, seperti basement parkir yang terletak di bawah Masjid Agung Kota Bandung.